Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, ini lagu album Masyarakatku. So, hari ini saya akan review mungkin sedikit lagu-lagu. Saya akan nyanyi sedikit secara langsung lagu-lagu untuk review dan juga siapa yang cipta lagu ni, insyaAllah. Okay, jadi untuk lagu pertama, lagu dia macam ni. Lagu siapa? Lagu Masyarakatku. Ciptaan lirik adalah ciptaan daripada Nasai Nawawi. Lagu adalah ciptaan Nazri Alias. Nazri Alias, alright. Lagu ni menceritakan tentang apa? Okay, lagu Masyarakatku ni menceritakan tentang kriteria-kriteria masyarakat yang menjadi idaman. So, kalau dalam lagu ni kita menyentuh tentang semua agama, semua bangsa, semua negara, seluruh dunia menginginkan masyarakat yang pemuda ni menjadi tenaga masyarakat, orang tua yang berwibawa tu menjadi tempat rujukan, orang kaya tu tak sombong malah nak jadi pembela, dan orang miskin tu pula sentiasa reba, dia tak nak meminta seolah-olah dia pun juga kaya. Macam tu peniaga. Alright, saya nyanyi sikit. Okey, lagu dia. Oh indahnya apabila masyarakat begini, semua orang merendah diri, kasih sayang jadi budaya. Itu dia. Okey, untuk lagu kedua, lagu Kalau Dunia Ingin Aman. Lagu ni adalah lirik daripada ciptaan Nasai Nawawi juga. Lagu adalah ciptaan Kamarul Burhan. So lagu ni menceritakan tentang masyarakat. So kalau dalam masyarakat kita ni ada beberapa individu yang menjadi teras dalam masyarakat, antaranya pemimpin, ulama, orang kaya dan guru. So ini antara individu-individu yang menjadi orang kata apa, tonggak terpenting dalam masyarakat. So kalau kita nak masyarakat baik, so orang-orang yang macam ni sebut tadi, make sure kena baik. Kan? Alright. So lagu ni macam ni. Kalau dunia ingin aman, pemimpin mestilah berkasih sayang. Laksana ibu kasihkan anaknya, tegak keadilan penuh hikmah. Orang kaya pemurahlah, ulama dan guru berlemah lembutlah, menjadi obor kehidupan hingga masyarakat terasa diberi kasih sayang. So lagu ni konsep lebih kepada slow rock. Okay, untuk lagu ketiga adalah lagu Tujuanku. So lagu ni sepenuhnya ciptaan saya sendiri, lirik dan lagu. So lagu ni saya terinspirasi dari ayat Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Astagfirullah azim. Allah sebut tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, yakni Allah. Saya daripada ayat tadi saya buat nukilkan satu lagu tentang tujuanku. Okey. Kalau saya kurus ya. Okay. Ya Allah, berikan kami ketenangan hati, berikan kami kedamaian jiwa, berikan kami ketabahan untuk menempuhi ujianmu. Inilah tujuan dalam hidupku, ingin mengabdikan diri padamu serta mengikut segala suruhan dan meninggalkan laranganmu. Alright. So itu lagu kelima, lagu keempat. So lagu keempat ni adalah juga sepenuhnya ciptaan saya sendiri, lagu yang berjudul Nikmat Iman. So lagu ini, lirik dan lagu saya buat, saya terinspirasi dari kata-kata seorang ulama, Syekh Abu Hasan Al-Nadwi, yang berbunyi, saat kejayaan adalah saat bertambahnya iman, dan saat keruntuhan adalah saat hilangnya iman. So daripada situ saya nak mengajak kepada orang, sebab kita nak care tentang iman kita ni penting kan dalam kehidupan. So saya buat daripada ayat, daripada kata-kata tadi saya nukilkan sebagai satu lagu. Okey, lagu dia hidup ini penuh pancaroba, jika salah melangkah pastikan binasa. Akhlak terhakis mengubah peribadi, mereka sentiasa bersedia melalaikan kita. Alright.
Dan untuk lagu kelima ni adalah lagu ciptaan saya juga sepenuhnya, lirik dan lagu. So lagu ini saya nukil, tajuk dia Umi. So lagu ni saya nak cerita tentang actually khususnya saya tujukan untuk Umi saya, mak saya sendiri. So secara umumnya saya nak cerita tentang sebenarnya ibu ni dia punya jasa dia bukan sekadar membesarkan, tapi dia mengajar kita tentang erti kehidupan, kenal ragam manusia. Dia bagi tahu tentang kita hidup adalah untuk beribadah, untuk mengabdi diri kepada Allah. Itu lagu dia macam ni. Umi, ku nukilkan lagu khusus untuk menghiburkan hatimu, merindukanmu. Umi, kau telah berkorban sepenuh jiwa membesarkanku. Kini akan ku balas segala jasamu. Alright, itu dia lagu Umi. So lagu ke-6 lagu English. So satu-satunya lagu English dalam album ni. So lagu dia Your Best Khalif. So lagu ni lirik ciptaan Nasai Nawawi. So lagu ciptaan Kamarul Burhan. Kita menceritakan tentang kita ni apa? Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebut Allah nak jadikan khalifah atas muka bumi ni. Allah sebut pada malaikat. So khalifah ini maksud tu adalah manusia atas muka bumi. And so lagu ni kita nukil daripada ayat tu tadilah. So lagu dia you are our God and we are your best caliph. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. All praise to you, the master of judgment day. Only to you we worship, and you alone we ask for help. Keep us on the righteous path, guided by the Al-Quran and the Sunnah of Rasulullah. Alright, itu lagu Your Best Caliph. Dan lagu terakhir dalam album ni, lagu ketujuh adalah ciptaan Bazli UNIC. So memang lirik lagu adalah ciptaan, sepenuhnya ciptaan Bazli UNIC, vocalist UNIC. So lagu ni khusus tentang ibu. Actually lagu ni keluar tentang hari ibu baru-baru ni. Kita nak cerita tentang pengorbanan ibu. Dan kita nak bagi tahu dalam album, dalam lagu ni kita tegaskan bahawa Allah mewajibkan kita untuk menghormati ibu. Okay. So lagu dia macam ni. Lagu dia ketika rindukan belayar, kau datang dengan senyuman lembut bicara hati, menawan mendamaikanku keresahan saat ku perlukan.